Hampir 2 tahun berjuang bersama Rimo bukan kenangan yang gampang Ocha lupain. Berawal dari bukan siapa-siapa di game Call of Duty Mobile dan cuma player biasa yang punya keinginan tinggi buat wujudin impian lewat hobi main game. Awalnya mikir, kayaknya gak mungkin gue bisa jadi pro player yang bisa juara. Tapi semua berubah ketika gue masuk tim ini. Di sini gue dididik untuk berani, jangan takut, dan lawan mereka semua yang berani rendahin kita. Makanya gak heran, haters tim ini banyak banget ketika turnamen berlangsung. Seru sih, senang, sedih, semua udah kita lewatin. Dari pahitnya capek latihan, senang karena bisa juara, sedihnya karena nerima kekalahan. Juga di posisi kedua, ketiga, sampai harus ganti roster. Bahkan pernah gue nangis karena kill 0 di turnamen IGC 2020. Sakit rasanya pernah jadi beban. Tapi gue tahu diri gue bukan orang yang mudah putus asa. Dan gue bersama tim yang kuat. Di season 5 major series ini kita tahu kalau season ini adalah season terakhir kita bersama Rimo. Jadi kita akan buktikan kalau kita bisa menjuarai di turnamen terbesar se-Indonesia. Di perjalanan terakhir kita di Rimo ini. Dan alhamdulillah akhirnya kita juara dan gue bisa buktikan kalau gue berhak mendapatkan gelar MVP di turnamen terbesar di Indonesia ini. Ya walaupun selanjutnya kita harus gagal ketika mewakili Indonesia di ajang World Championship. Tapi emang bro harus inget dong, Ocha sendiri saja harus kill 0 dulu sebelum bisa menjadi MVP dan juara. Jadi jangan pernah takut gagal, oke? Mungkin mulai dari detik ini, gue Ocha, Aimer, Trickster, Magix, Abang Weekends, dan permain Rimo terdahulu harus berpamit dari Rimo Esport. Makasih buat manajemen Rimo yang sudah mensupport kami selama ini, dan makasih juga untuk semua mabru yang udah dukung Ocha dan tim Ocha selama hampir 2 tahun ini.